Review yang kedua. Dari bank soal bahasa Inggris kelas 10. Evaluasi mandiri. Review bank soal. Review bank soal bahasa Inggris kelas 11. Evaluasi mandiri. Fitur utama dari rumah belajar. Penyedia Kemdikbud. Kemendikbud. Soal ini soal acak dari komputer. Kita lihat nomor 1. Ternyata soal ini soal kimia. Nomor 2. Petunjuk soal kurang tepat. Identify the correct answer below. Uncorrect lebih baik ditulis incorrect. Berikutnya pilihan-pilihan tidak begitu jelas. Tidak ada opsi A, B, C, D. Soal nomor 3. 3. Cukup pendek soalnya. Tulisan juga masih salah. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Pilihannya cukup pendek. Masih kurang jelas. Soal nomor 5. Terdapat soal kimia.
Soal berikutnya nomor 6. Pilihan jawaban masih 3 opsi. 3 opsi. Pilihan. Perlu penataan. Yang baik. Soal nomor 7. Cukup pendek. Soal pronoun bisa diterima. Soal nomor 8. Cukup pendek tentang pronoun. Masih bisa diterima. Soal nomor 9. Berupa dialog dan melengkapi percakapan. Percakapan. Bisa diterima. Soal nomor 10. Masih ada opsi yang belum lengkap. Petunjuk soal belum lengkap. Kelebihan dari bank soal ini. Ada fasilitas hitung. Kita bisa langsung melihat hasil pekerjaan kita. Terdapat kunci jawaban dan pembahasan soal. Kelemahan dari bank soal ini. Tata bahasa masih kurang baik. Penulisan soal kurang baik. Jumlah soal kurang banyak. Variasi soal perlu ditambah. Saran saya, sistem diperbaiki agar tidak ada
Soal-soal selain bahasa Inggris masuk ke dalam soal bahasa Inggris. Seperti soal kimia masuk ke dalam bank soal bahasa Inggris. Penulisan petunjuk soal perlu ditulis dengan jelas. Tata bahasa diperbaiki. Demikian review bank soal bahasa Inggris kelas 11 dari Rumah Belajar Penyedia Kemendikbud. Kemendikbud. Terima kasih. Review bank soal bahasa Inggris kelas 11 evaluasi mandiri fitur utama dari rumah belajar penyedia Kemendikbud. Soal ini soal acak komputer. Kita lihat nomor